Mimisan ialah kondisi di mana pembuluh darah halus pada hidung pecah dan menimbulkan pendarahan. Meskipun begitu, mimisan yang terjadi sesekali umumnya bukanlah masalah kesehatan yang harus dikhawatirkan. Hidung memiliki pembuluh darah halus yang rentan mengalami pecah. Ini beberapa cara untuk mengatasi mimisan pada hidung dengan cepat. 1. Condongkan tubuh ke depan. Dengan posisi seperti itu, maka darah tidak kembali mengalir ke tenggorokan. 2. Jangan menyumpal hidung. Cukup tampung darah yang keluar dari hidung dengan lap basah atau tisu. 3. Jepit hidung perlahan. Gunakan ibu jari dan jari telunjuk ketika melakukan ini. 4. Kompres es. Gunakan kompres es ini bila merasa nyaman, jika tidak, gunakan cara lainnya. 5. Gunakan obat semprot. Perlu diingat, obat mimisan semprot ini tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama.